ini adalah keindahan alam Kalimantan Timur, yaitu hutan yang masih asli yang berada di Kalimantan Timur. Ini adalah hutan yang berada di Kalimantan Timur antara Kabupaten Kutai Barat dan Mahakamulu, tapi ini masuk Kabupaten Kutai Barat, teman-teman semua. Ini arah ke Jalan Kutai Barat. Dan saya mengambil dokumentasi vlog ini melihatkan kepada teman-teman betapa pentingnya alam untuk kita. Teman-teman, ini adalah ladang. Yang disebut ladang ini adalah padi, padi gunung, tapi sudah mulai keluar padinya. Itu beliau itu yang punya ladang ini. Itu salah satu orang Dayak di daerah sini. Beliau adalah orang Dayak Tunjung. Nah, ini padinya, teman-teman, sudah keluar. Ini juga ada tanaman labu. Nah, teman-teman, ini adalah ladang sana pondok beliau untuk menjaga monyet biar tidak masuk di ladang. Di sana juga pondok tuh yang hijau. Nah, itu ada sungai di bawah. Nah, kalau itu adalah bekas ladang tapi ditanam pohon buah-buahan. Nah, jadi tidak digunakan dan pohonnya pun tumbuh sendiri. Nah, setelah ini dipanen besar nanti, ini akan ditinggalkan dan dibangun, dibuka lagi yang sebelah. Itu namanya. Itu namanya sistem berladang. Jadi berladang itu tidak merusak alam yang besar. Nah, kalau di sana adalah gunung, teman-teman, ini masih hutan, hutan rimba ini. Nah, itu teman-teman, ini adalah lesung untuk menumbuk padi orang Dayak. Barang antik kata saya punya. SMLS. Ini Mahahulu. Orangnya Mahahulu. Nah, ini orang Mahahulu. Nah. Ini beliau ini adalah yang punya ladang ini. Nah, beliau orang Kayan Mahahulu. Nah, orang Kayan. Kayan Mahahulu. Nah, beliau ini adalah suku Dayak Kayan Mahahulu. Mahahulu Longkuling Delang Kerohong. Nah, itu. Beliau ini juga pintar bikin mandau. Maupun itu sarungnya maupun gagangnya mandau. Ayo karya aku mandau. Nah, ini mandau orang Kayan dari Mahahulu. Ya. Nah, pembuatan berangkaian. Ya. Nih. Ya juga ini belum jadi, ini belum selesai hulunya. Nih. Masing-masing motifnya. Coba Pak sini mandaunya. Eh, teman-teman bisa lihat nih. Oh, bisa. Mandaunya. Nah. Ini mandaunya. Ini beliau pintar bikin mandau. Ini mandau tempilan ya, Pak? Iya, tempilan. Nah, ini mandau tempilan untuk perhiasan. Kalau zaman dulu untuk penjagaan diri. Kalau ini kakak saya. Ini juga kakak saya sebenarnya yang ini. Ya, itu musuh berat kalau ketemu sama saya. Nah, ini teman-teman kalau pengen mandau bisa datang ke Kampung Kelian Dalam kalau ingin tahu mandau Kayan itu gimana. RT 1. RT 1.
Nah, ini Bapak siapa namanya? Pak Ismail S. Ah, Pak Ismail apa? S. S, ya. Itu teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Di konten saya Alvin Rimba, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.